Alhamdulillah. Negara Kemang, memang ada beberapa keributan. Yang pertama adalah adanya ditemukan ya seseorang yang terkapar di sana, ditemukan oleh anggota, kemudian dibawa ke rumah sakit, diamankan, diberi pertolongan ya, dan kita masih mencari dari pelakunya siapa yang membuatkan dia terluka. Dan kemudian yang selanjutnya juga berkaitan dengan pengerusakan dari beberapa motor atau mobil ya, mobil. Kemudian juga ada beberapa yang teraniaya di situ. Diinformasikan bahwa ada beberapa kendaraan ya yang melewati jalan di Kemang itu sambil merusak, itu berteriak-teriak ya. Dan ini masih dicari ya, masih dicek pihak kepolisian dan Polres Jakarta Selatan ya. Seperti apa itu kasusnya dan kemudian siapa pelakunya.